Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam, pemirsa. Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat yang diketuai Kang Andi Ferry bersama Perkumpulan Alumni Santo Aloysius Bandung yang diketuai oleh Kang Hanin menggelar kegiatan buka bersama dan berbagi merchandise dengan anak-anak yatim duafa pada Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan tersebut juga sebagai salah satu bentuk upaya pemberian pemahaman tentang hukum terhadap anak-anak agar terhindar dari hal-hal negatif seperti bullying. Setidaknya 45 anak dari Yayasan Nurul Falah Kabupaten Bandung merasakan sukacita berbuka puasa bersama di kafe My Kopio pada Kamis 28 Maret 2024. Menurut Ketua Ikatan Alumni Santo Aloysius Bandung, Kang Hanin, kegiatan tersebut digelar Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat dan IATOP atau Perkumpulan Alumni Santo Aloysius Bandung agar anak-anak yatim duafa tersebut merasakan kebahagiaan karena pihaknya ingin berbagi belas kasih dan sukacita kepada mereka. Saya dengan Kang Hanin sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Santo Aloysius Kota Bandung bersama Kang Ferry dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 mengadakan acara berbuka puasa bersama anak-anak asuh Yayasan Nurul Falah dari Soreang. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran semua anak-anak karena mereka semua bisa bersuka cita berbuka puasa bersama, dan juga acara ini mendapat bantuan, dapat dukungan dari berbagai pihak, berbagai sponsor yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Hukum Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pak Andi Taleti, kemudian teman-teman dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat, dan juga teman-teman dari Perkumpulan Alumni Santo Aloysius, dan juga pihak sponsor dan donatur yang menginisiasi dan juga support untuk acara ini. Sementara itu, menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Andi Taleting Langi, kegiatan tersebut merupakan salah satu program dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Sejabar sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada anak-anak bangsa untuk memberikan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin tak hanya di bulan suci Ramadan, yaitu berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada anak-anak dari SD hingga SMA, di antaranya tentang bullying dan pelecehan seksual. Hal itu karena pemahaman tentang hukum dan moralitas perlu diberikan sejak dini, supaya anak-anak yang merupakan calon pemimpin bangsa melek terhadap hukum di Indonesia dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Tapi tidak hanya di bulan suci Ramadan sebenarnya, tapi juga penyuluh hukum ini kan juga banyak memberikan sosialisasi penyuluhan buat anak-anak, khususnya anak-anak sekolah, baik itu DSD, SMP, SMA. Salah satu tema yang memang marak di masyarakat itu terkait bullying. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya penyuluhan hukum ini kepada anak itu paham tentang hukum yang ada di Indonesia dan mengurangi ya tindakan-tindakan yang di luar ketentuan. Jadi pemahaman hukum bagi anak itu perlu harus dilakukan dari awal, dari dini, di usia dini, supaya mereka melek terhadap hukum di Indonesia agar tidak lagi terjadi banyak kejadian-kejadian. Kita tahu bahwa di banyak berita ini kejadian bully, ya, pelecehan seksual dan sebagainya, ini melibatkan anak-anak kita karena mungkin karena pendidikan dan juga moralitas ini sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak kita supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kegiatan buka bersama anak yatim duafa tersebut pun didukung penuh oleh 17 perusahaan mitra sebagai program yang dilakukan berkelanjutan dan tidak hanya seremonial belaka. Budi Hartati, Bandung TV.
Informasi tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu selama bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Farah Mumtaz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.